Hai guys, ketemu lagi dengan Iwan Step 31 Channel. Apa kabar guys semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mari kita bahas kali ini seorang wonder kids, Ronaldo Kwete, di timnas kita. Ketahuilah profil biodata, Ronaldo Kwete, pemain sepak bola blasteran Liberia, pecahkan rekor sebagai pemain timnas Indonesia debutan termuda. Dalam debutnya, Ronaldo Kwete mencatatkan dirinya sebagai pemain termuda dalam sejarah timnas Indonesia. Pesepak bola bernama lengkap Ronaldo Joybera Kwete ini, sukses mencuri perhatian pelatih Shin Tae-yong, untuk dipanggil dalam daftar nama pemain timnas Indonesia. Menjadi debutan pada usia muda, di level senior tentu saja membuat Ronaldo merasa senang. Sebelum berseragam Bali United, Ronaldo Kwete adalah pemain yang pernah bermain untuk PSIS Semarang, Persib Bandung, Persiba Bantul, PSCS Cilacap, hingga PSIM Yogyakarta. Pemain timnas Indonesia keturunan Liberia ini, tampil maksimal dalam laga kontra melawan Timor Leste kemarin pada Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Umur Ronaldo Kwete bisa dibilang masih muda, dalam dunia sepak bola, namun skill dan pengalamannya tak bisa dipandang sebelah mata. Coach Shin percaya terhadap potensi yang dimiliki Ronaldo Kwete, sebagai pemain timnas, meski usianya terbilang muda. Penyerang muda Madura United ini kerap disangka sebagai pemain asing. Namun ketika berbicara, Ronaldo memiliki logat Jawa yang medok, karena dia lahir dan besar di Yogyakarta. Dengan skill serta insting mencetak gol yang luar biasa, Ronaldo Kwete menjadi opsi Shin Tae-yong di lini serang timnas Indonesia U23. Kwete sangat tenang dalam menguasai bola, visi bermainnya juga cukup ciamik untuk mencairkan pola serangan timnas Garuda, sampai dengan menit terakhir pertandingan. Setelah berhasil menjalani debut bersama timnas Indonesia, dalam laga FIFA Matchday melawan Timor Leste, Ronaldo Kwete memiliki harapan tinggi untuk timnas Indonesia ke depannya. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak.